Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan bi rahmatika ya rabbana ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi Desa Kemu yang tercinta, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, karena waktu sudah larut malam, mohon maaf kalau saya tidak mempersembahkan banyak penghormatan kepada hal-hal yang layak saya hormati. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan mulia saya kepada seluruh jamaah. Namun sebelumnya, saya ucapkan syukran kesiran wa jazakumullahu khairal jaza kepada kakanda al-ustadz Dr. Rinul Sumantri hafizakumullah ya sayyidi ya habibi wa kadzalika ashkuru fadilatal ustadz al-dr. Muhammad Nur ya jazakumullah ya habibi ya ustadzi wa hafizakumullah wa ra'akum wa atallahu umrakum insyaallah wa umrana jami'an amin ya rabbal alamin. Begitupun seluruh jamaah yang menyimak kami dari jarak yang sangat jauh, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia, diberikan keberkahan dalam keluarga dan dalam rezeki kita masing-masing. Allahumma amin. Ayat kehoh, ayat kemung. Badan sama jauh, hanya tetap kita bertemu. Jalan-jalan ke lubuk sepit, nutuk padi dikincir nining cik asid. Empuk kondisi masih kopit, semangat kita tetap maulid. Jelas wahyu tu kira-kira. Halo, suahu jelas kira-kira? Halo? Suahu dia aku putus suahu ini ni. Jelas kira-kira? Oh, jelas. Alhamdulillah. Tadi dah disampaikan panjang lebar. Sudah disampaikan panjang lebar oleh kedua pembicara kita. Ustaz kita yang mulia, pertama Dr. Rinul Sumantri, lengkap sudah beliau menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perfect. Betullah kalau memang dijuluki Sayyidul Khalqi Ajma'in, penghulunya para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menyoroti bahwa Rasulullah seorang sosok yang hebat dalam mengendalikan ekonomi, memang tadi kita sudah simak, sudah dengarkan dari Ustaz kita Dr. Rinul Sumantri bagaimana umat Islam harus membangkitkan ekonominya. Karena ketika umat Islam memiliki ekonomi yang kuat, umat Islam menjadi umat yang kaya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Nah, makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita Rinul Sumantri, bagaimana untuk mengatasi kefakiran umat Islam, maka ekonomi Islam harus digenjot, harus ditingkatkan. Ketika umat Islam menjadi umat yang kaya,
maka orang yang kaya akan mudah untuk memberi dan berbagi kepada orang-orang yang lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun sudah disinggung, sudah sangat jelas sejarah Maulid Nabi ya oleh doktor kita Muhammad Nur. Masya Allah, luar biasa. Sudah dikupas oleh beliau walaupun waktunya singkat, tetapi penyampaian sangat signifikan, sangat lengkap dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mereka berdua, dari senior saya, dari ustaz kita semua, menambah keberkahan kepada kita. Dan insya Allah malam hari ini kita duduk bersama sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi ku sampaikan, empuk dunia masih kupit, hanya semangat kita tetap maulid harus kita hidupkan. Ngapun baik itu, Abu Lahab saja, Abu Lahab yang dia paman kandung Nabi Muhammad, ya, yang sangat memusuhi Nabi Muhammad, tetapi ketika Nabi Muhammad masih kecil lahir, beliau sangat gembira dan bahagia. Ya. Karena itu dikatakan dalam riwayat, ya, walaupun di akhir kehidupan Abu Lahab celaka, keadaan beliau atau dia Abu Lahab ketika hadirnya dan lahirnya Nabi Muhammad, kegembiraan Abu Lahab itulah meringankan setiap hari Maulid, ya, setiap hari Maulid Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Lahab. Bagaimana kira-kira umat Nabi Muhammad ketinggalan melunjung. Aku kena tu ketinggalan melunjung wala itu tu ah. Tanda gembiranya. Percayaannya ketinggalan melunjung, cagak satu itulah siap gala itu. Itu tan bahagia memperingati hari mulia kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaki yang melunjur malam hari ini, ketingnya telunjur, matulah berhad, mudah-mudahan itu akan menjadi saksi bahwa kita mencintai dan mendambakan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama Abu Lahab saja diringankah oleh Allah siksa kuburnya, apalagi kita umat Nabi Muhammad, bukan cuma diringankan, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Setuju kira-kira Ustaz Rinol, kita masuk surga tanpa hisab? Ustaz Muhammad Nur, setuju kira-kira? Setuju. Setuju. Wah. Setuju gala-gala. Setuju gala-gala. Ama setuju ikut-ikut dari komando aku kira-kira. Galak kira-kira. Ikuti komando aku. Satu kata kita setuju? Setuju. Masing-masing cuba nulis ke kanan. Masing-masing jemaah Baitur Rahman, Masjid Taqwa, masing-masing nginak ke kanan. Cuba aku nak nginak. Masing-masing nulis ke kanan. Coba aku nak nginak, aku memperhatikan di sini jemaah. Masing-masing nginak nulis dengan kancunya ke kanan. Nulis ke kanan. Nulis ke kanan, kecai bahu kancunya. Kecai bahu kancunya. Cuka. Kecai bahu kancunya. Cuka tepak. Oi, cubuk gitu. Oi, ya Kang Juli itu lidah itu anu, kedinding yang itu. Oh, Kang Juli itu main perasaan itu, main perasaan gitu. juga. Kecai bahu kancunya, oi, cubuk gitu. Bukti cinta kita kepada kepala. Sekarang balik. Nganguk ke kidau. Tepat pula. Wain cukup akhir siang.
Jamaah Maulid Nabi desa kamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngantuk hilang ya. Kaki pegal lah mulai lemak. Mata berhad lah mulai terang. Kira-kira Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai patah gigi seri. Sampai berdahah pelipis ni. Ngapalah gigi Rasulullah sampai patah, pelipis sampai berdahah? Hanya kerana ingin mempertahankan umatnya. Nah kita mempunyai dengan kemulid Nabi, matulah berhad. Kita yang lah melunjuk. Kira-kira semangat kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat kira-kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Maulid Nabi Desa Kemung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan dari dua pembicara kita. Karena itu saya cuma menambahkan ya, apa yang tercicir dari apa yang telah disampaikan oleh senior kita. Buah kopi, buah kedondong. Ngopi dulu dong. Ngopi kudai mungkin dah ngantuk. Ngopi kudai. Anggut, nah, Ustaz Rinol lah ngupi langsung dia Rinol. Lah disiapkan yang segelas. Oh, kena lah nah anggota dewan itu injo lah kopi, kasihan gitu gitu. Lo ngupi Pak Dewan. Oh, mohon maaf, ama aku di depacak nyebut ke suhang-suhang bukan berarti di de menghormati, hanya karena waktu kita singkat itu. Kita lanjut jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pesannya kepada umatnya. Taraktu fikum amraini an tadillu ma tamassaktum bihima. Taraktu fikum, kata Rasulullah, aku sudah tinggalkan buat kalian amrain, dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau dua perkara ini kalian pegang dengan erat, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Jamaah sekalian, para orang tuaku, bapang tu, mamaan, ibongan, ngawakku, tu apa dia dua perkara yang diomongkan oleh Rasulullah itu tu 14 abad yang silam. Betul kira-kira Ustaz Rinol, enggak Ustaz Muhammad Nur? 14 abad yang silam, cuman baginda Rasulullah sudah mewanti-wanti, tahu akan umatnya di akhir zaman, bahwa keimanan semakin mendangkal. Bahwa Rasulullah khawatir, dunia suatu saat akan terbuka luas dan lebar. Sehingga keindahan dunia akan membuat umat manusia menjadi haus. Kecintaan kepada dunia semakin kuat. Ketergantungan hati dengan dunia semakin meninggi. Namun persiapan mereka untuk akhirat semakin tipis dan terlupakan. Apa itu dua perkara itu? Kata Rasulullah, yang pertama atau yang paling pertama, kitab Allah. Kitab Allah. Yang kedua, wa sunnata nabiyyihi, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Imam Malik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai 10 menit ini ngulang betakup lagi anu mati pucatnya tu. Ajung nulis ke kanan lagi. Ajung bukan, amu masih berhad mati encungak ke pucuk. Jamaah sekalian,
Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Muhammad Nur. Kita sekarang dihadapkan dengan banyak problematika kehidupan. Banyak benar masalah dunia sekarang. Masalah kepemimpinan, masalah ekonomi, masalah undang-undang, masalah kenakalan anak remaja, putra dan putri. Lengkap sudah permasalahan dan problem kehidupan menghantam umat di akhir zaman ini. Kalau kira-kira setuju? Lengkap sudah permasalahan yang mengepung umat Islam di akhir zaman ini. Permasalahan kita banyak, namun keimanan kita semakin mendangkal dan menipis. Namun dari hari itu, apa senjata kita untuk menghadapi permasalahan kehidupan ini? Tidak hanya di kota, di desa pun seperti itu, permasalahan sangat banyak. Makanya kita awali untuk menyelesaikan permasalahan itu, atau agar kita selamat dari cekaman, ya, rusaknya masa yang kita hadapi, karena kita sekarang sudah di akhir zaman. Kita mbak inilah di akhir zaman. Apa kata guru-guru kami mbak ini, syekh-syekh kami ngomongka, Dajjal tu belum tuhun Dajjal tu. Hanya manusia berwatak Dajjal lah banyak, kata jemur. Woi, ngapa mbak itu Ustaz? Aut inilah ciri-ciri akhir zaman tu mbak itu. Ciri-ciri akhir zaman tu, nanti kalau memang sudah dekat dengan kondisi kiamat, sudah dekat dengan kiamat, Dajjal akan turun. Dan itulah tantangan yang paling besar dihadapi oleh umat manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sebuah riwayat, seandainya Dajjal turun dan saya masih hidup, sayalah yang akan memusnahkan Dajjal. Tidak ada yang bisa memusnahkan Dajjal. Ya, tidak ada yang bisa memusnahkan Dajjal. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan salah yang membunuh Dajjal. Cuman Nabi Muhammad, ya, telah mendahului kita kepada Ar-Rafiqil A'la, berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan memusnahkan Dajjal? Nabi Isa alaihi salam. Woi, hai tu, ngapa langsung ngomong Dajjal mai itu? Maulid Nabi ini. Inilah kenapa kita memperingati Maulid Nabi. Agar kita, semangat kita untuk kembali kepada apa yang dituturkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Ustaz Muhammad Nur tadi, ya kan? Sebenarnya payah kita mau membid'ahkan Maulid Nabi ini. Ada orang yang membid'ahkan Maulid Nabi itu mungkin penyakit hati. Ya, penyakit hati. Ama dia di Maulid Nabi, lo kita di dusun, kebila kita kan mengenang sejarah Nabi kira-kira? Kita sibuk di kebun, kita sibuk ngojek, kita sibuk mengumpul. Alhamdulillah dengan ada Maulid Nabi, kita kembali disegarkan. Diingatkan untuk mengenang atau mendengarkan pesan dan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kembali ke topik kita tadi, apa? Ini zaman sudah akhir zaman, ya. Dajjal memang belum turun. Tetapi manusia yang berwatak Dajjal itu sudah berkeliaran. Artinya apa? Artinya zaman sekarang kita sudah di zaman kehancuran. Kehancuran pemikiran, kehancuran akhlak. Sehingga kita sering tertipu dengan orang-orang yang kalau dikatakan oleh Ustaz Muhammad tadi, jauh
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kuncinya, kenapa sekarang umat sudah semakin rusak? Dari lapisan apa aja? Ya. Kehidupan orang di kota, kehidupan kita di desa. Kenapa kita mengakui betapa rusaknya akhlak sekarang? Makanya aku hapat ngikuti kajian subuh Jumat pagi di Masjid At-Taqwa. Jadi apa namanya? Motori oleh Kakanda Suhaili dan kawan-kawan, sering ikuti, bangga turut mendoakan. Mudah-mudahan bukan cuma Masjid Taqwa, tapi mari kita mulai ya. Di Kemu ada 4 masjid. Ada 3 masjid atau 4 masjid yang aktif. Mari kita hidupkan. Masjid itu adalah sebagai pusat dan sanggar untuk mencetak dan meluruskan kesalahan dan kerusakan umat. Ya. Amin kita mendambakan kehidupan yang bahagia. Kita menginginkan generasi-generasi yang berakhlak karimah, berakhlak mulia. Maka mari kita mulai untuk memperbaiki diri kita dari masjid. Ya. Kenapa? Karena dari masjid itulah akan lahir manusia-manusia yang berakhlak, hamba-hamba yang mulia, yang berakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, pecahnya tu lah makin lengkap. Lengkap pecahnya tu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, untuk menyelamatkan jiwa kita, ya, untuk meluruskan pemikiran kita, agar kita betul-betul memiliki tujuan hidup yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hidup ini, karena memang hidup di dunia ini, dia beri tujuannya lain. Kecuali hidup ini menjadi jembatan untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, apapun profesi kita, tetap semuanya itu kita harus menghadapkan, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang sering kita lantunkan, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Apa lagi kira-kira ya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhomu dan surgamu. Jamaah sekalian, dalam konteks doa ini yang pertama kita tuntut, yang pertama kita minta kepada Allah itu agar Allah redha kepada kita. Baru kita minta surga Allah. Itu ya, di samping Kanda Julia itulah cagak satu itu. Cagak satu. La redha, percaya itu la redha dengan Maulid Nabi ini. Jadi, yang pertama kita minta Masjid Baitur Rahman, masih nyimak Masjid Baitur Rahman? Masih ya? Alhamdulillah. Kita tahan ngantuk dikit malam ini, pegal dikit. Mari kita mengingat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah tadi. Jadi, yang pertama kita minta kepada Allah itu ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, bisa kita katakan pasti kita mendapatkan surga Allah. Makanya yang pertama kita minta adalah ridho Allah, bukan surganya. Kenapa? Karena kalau minta surga, seluruh umat Islam tu amat ditanya, siapa galak masuk surga? Ngacu ke tangan galu. Tanpa terkecuali, siapa galak masuk surga? Ngacu ke tangan galu. Cuman terkadang kita minta surga, surga itu semakin jauh. Kita minta surga, hanya surga semakin jauh. Hanya kita minta ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah surga semakin dekat.
ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah redha kepada kita, bisa kita katakan pasti kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha, ya. Kira-kira saja. Lo anak kecil kita, bang minta duit katanya. Berapa? 10 ribu. Oi. Saya ke 10 ribu tu. Kau mahal ini. Hanya kita lah sayang, minta 10 ribu, kita injuk 20 ribu. Itu artinya redo. Artinya redo. Supaya kita redo, nak senang kuda dengan anak kita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ha? Kita minta surga Allah, tetapi kondisi umat sekarang apa namanya? Berlainan dari apa yang diinginkan oleh Islam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulid Nabi, desa kamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pesan Maulid Nabi ini apa? Dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Dalam menghadapi zaman ruwaibidah. Ini zaman yang disifati oleh baginda Rasulullah 14 abad yang lalu, ini zaman sudah masuk ke zaman ruwaibidah. Apa dia zaman ruwaibidah itu kira-kira? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Kata Nabi, akan datang nanti ya di akhir zaman itu masa-masa apa yang di dalam masa itu penuh dengan segala tipu daya. Ya. Masa yang akan dihadapi umat di akhir zaman itu penuh dengan tipu daya. Penuh dengan penipuan. Apa lanjut bagian Rasulullah? Yusabdu fiha al-kadzib wa yukadzabu. Budaya itu di akhir zaman ketika iman semakin mendangkal, orang semakin tidak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Qur'an sudah mulai terabaikan, masjid sudah banyak yang sepi. Apa? Hah? Kalimat as-salatu khairum minan naum sudah dibalik menjadi an-naum khairum minas salah. Hah? Apa? Di zaman itu banyak zaman-zaman penipuan. Nah, biasanya kita dengar as-salatu khairum minan naum. Karena banyak belajar ngeguru Muhammad, ngeguru mamaan Sukurman, dibaliklah pintar bahasa Arab. Salah ngajar ka guru Sukurman tu? Bukan as-salatu khairu minan naum, an-naum khairu minas salah katanya. Ama as-salatu khairu minan naum katanya, salat lebih baik daripada tidur. Cuman mamak Sukurman ngajar ka bahasa Arab di kemu, an-naum khairu minas salah. Tidur lebih baik daripada salat. Jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada Mamak Sukarman. Pesannya tadi ada dia. Oh, di belakang tu ah. Masih lagu lama dia tu. Jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sanawatun khadda'at. Tahun-tahun akhir zaman yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang berbohong dibenarkan dan orang yang benar didustakan. Ya. Ini dia Mamak Sukarman Gunung Haji, masya-Allah. Panjang umur insya-Allah. Jadi di tahun-tahun penuh penipuan akhir zaman apa? Orang yang jujur disalahkan dan orang yang salah dibenarkan. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. Orang yang pengkhianat dijadikan pemimpin dan orang yang jujur dikhianati. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. Dan orang-orang yang bodoh, arti bodoh di sini mohon maaf, karena ini bahasa Rasulullah. Orang-orang yang bodoh itu maksudnya bukan orang yang tidak sarjana, bukan. Dia sarjana. Ya, dia insinyur. Tetapi dia bukan ahli dalam berbicara urusan masalah umat manusia, tetapi dia berbicara. Ya, tetapi dia berbicara. Kenapa? Karena sudah tidak takut lagi dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ya, karena sudah tidak takut lagi dengan bahwa pertanggungjawaban kepemimpinan di hadapan Allah bukanlah perkara yang enteng dan remeh, tapi perkara yang sangat besar dan dahsyat dan menakutkan. Lantas kata sahabat, qila wa mar ruwaybidah ya Rasulullah, apa ruwaybidah yang engkau maksud itu ya hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'amah, seseorang ya yang banyak berbicara tetapi pembicaraannya itu adalah menyengsarakan umat orang lain. Seseorang yang banyak membuat peraturan dan undang-undang, tetapi undang-undangnya adalah yang akan menyengsarakan dan menjungkirbalikkan orang lain. Ibu Ngan, sehat? Sehat kali Ibu Ngan ya? Ah. Aku sengaja ngomong kuat-kuat mbak ini. Sengaja ini aku nyampaikan hadis yang nakut-nakuti. Masalah dajjal, masalah pertanggungjawaban di hari kiamat, masalah masa-masa penuh penipuan. Ngapa? Mangke yang ngantuk tadi terbuka dikit matanya. Ah. Mangke ketiannya pegal tadi. Ya asam urat. Banyak lagi penyakit itulah hadir kali. Asam urat, asam gelugur, asam kandis, asam jawa, asam kumbang lah hadir kalau di keting itu. Bukan cuma asam urat lah hadir kalau. Asam kumbang lah masuk di keting ni. Asam jawa lah nyelah pula. Asam kandis laju pula. Pokoknya segala asam lah masuk di keting ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ketika kita kembali kepada pesan orang yang kita ingati kelahirannya ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, kalau kita ingin menyelamatkan keluarga kita, kalau kita ingin menyelamatkan anak dan cucu kita di zaman yang banyaknya sifat-sifat dajjal yang sudah bertaburan dan berkeliaran, apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayn isnain. Saya sudah tinggalkan dua perkara kepada kalian wahai umat Islam di akhir zaman. Maka peganglah dua perkara ini. Yang pertama kitab Allah. Yang pertama mari kita pegang Al-Qur'an. Mari kita baca Al-Qur'an. Mari kita ajarkan anak kita Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat kita. Bahkan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita masuk surga kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, iqra'ul Quran, bacalah itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena itu Al-Quran amat kita baca, amu kita pelajari, insyaAllah Al-Quran akan menjadi tuntunan bagi kita. Tuntunan keselamatan hidup di dunia, akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji, ya. Tujuan hidup kita menjadi tujuan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita membaca Al-Quran, besok ketika kita sudah tiada, bahkan ketika kita berdiri di hadapan Allah, Al-Quran akan menjadi penolong dan pembela bagi kita. Bahkan Al-Quran akan berbicara ya, agar dia bisa memasukkan siapapun yang membaca Al-Quran ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena Al-Quran akan menjadi jembatan penolong bagi seorang hamba untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kita ni nak? Ngapa? Lah banyak mana jemejabu. Jemegila. Dia pintar, hanya gila. Ngapa? Karena dia lah jauh dari Al-Quran. Amu pemimpin-pemimpin kita para enggak Al-Quran. Amu pejabat-pejabat kita para enggak Al-Quran. Insya Allah, apa? Rasa
dan gambaran tanggung jawab kepemimpinan itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh apa namanya? Oleh kades kita, guru kita, guru aku. Kakanda Ilwan Hadi. Mbak ini hafal nau itu marahi aku di MTS. Mbak ini menjadi kades alhamdulillah. Dan banyak guru-guruku yang hadir malam ini, ku kenai, ku saksikan banyak guruku di depan aku sebutkan satu-satu. Terima kasih. Jasa-jasanya tidak akan pernah terlupakan. Karena para guruku, kalianlah yang mengajarkan kami untuk bisa berbicara di hadapan semuanya sekarang ini. Insya Allah pahalanya akan mengalir kepada guru-guru kami. Betul kira-kira Kakanda Reynolds Mantri? Banyak guru kita ya kita umumi malam ini guru kita galu. Kita ngomong lancar mbak ini karena doa mereka dahulu. Jasa seorang guru luar biasa. Nah, Kakanda Reynolds di Palembang, ndungnya ada di dusun. Dia di Palembang, ndungnya di dusun. Dang balik dusun, nah. Selama ini di Palembang. Oh, begitu, ah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita ceramah ni sampai pagi pecahnya ni. Masih kuat kalau itu San Agus? Hanya bukan. Belum kita ceramah itu. Kita ceramah sampai itu dah. Kita ceramah sampai pagi hanya perangkap setan lah mulai perangkap setan lah mulai terpasang gini. Perangkap setan itu pertama dihmainya keting gitu. Yang kedua di Uhud ini pundak kita ni. Yang ketiga nuruk ke mata dia. Yang ketiga empai. Diambilnya kapas, dipanggangnya, ditiupkannya asap ke mata tu. Lah tiga-tiga nak kena perangkap dia tu. Hanya kades ke mulu lah. Rantau ke anu? Ke Baitul Rahman. Oh, ke Baitul Rahman. Jamaah ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa ini zaman yang kita hadapi adalah zaman yang sudah sangat rusak. Ya. Maka untuk mengikis kerusakan itu, kerusakan tidak bisa dikikis. Tetapi bagaimana kita bisa mengelak dari kerusakan itu? Pertama, kita harus mendengarkan nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dijamin masuk surga, khawatir di dan kondisi umatnya. Apa kata beliau? Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Dan terhadap anak-anak kita, ya, terhadap keturunan kita, yang kita peringati kelahirannya malam ini, menuturkan kepada kita sebagai orang tua. Adibu awladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak kalian terhadap tiga perkara. Ya. Didiklah anak kalian terhadap tiga perkara. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang kita dambakan, ya Allah, dia rajin mengangkat tangan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa kata Rasulullah? Didiklah anakmu dalam tiga perkara. Agar anak itu nanti setelah besar rajin mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Mendoakan kita sebagai orang tua setelah kita terbungkus oleh kain kapan tertimpa dengan sekeping papan. Tidak ada yang menemani. Yang kita harapkan adalah bagaimana anak kita menengadakan tangan berdoa kepada Allah. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Agar anak itu menjadi didik anak kita yang pertama apa? Hubbu nabiyikum. Kita didik anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, kenal kepada Nabi Muhammad, siapa itu Muhammad? Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad? Luqmanunian akhlak Nabi Muhammad. Insyaallah anak itu kelak akan rajin mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad adalah buah dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
cintanya kepada Nabi Muhammad, taatnya kepada Allah, dia akan cinta kepada orang tua dan mendoakan keluarga dan orang tua. Jadi kita ajarkan anak kita bagaimana dia kenal dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, hubbu ali baitihi. Anak kita harus mengenal siapa itu keluarga Nabi Muhammad. Ya, jadi rusaknya generasi sekarang, ya kan? Rusaknya pemimpin sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad, apa? Kenalkan dengan Nabi Muhammad, kenalkan dengan keluarga Nabi Muhammad, dan watilawatul Quran. Ajarkan mereka anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Kemarin kita setahun yang lalu kita memperingati HKKS. Masih ingat HKKS? Mari, tadi sudah disinggung oleh Kakanda Rinul, Ustadz kita Rinul, Dokter. Ya, HKKS ini kita manfaatkan bagaimana jembatan untuk menangkis dan menyelamatkan masyarakat Desa Kemurayan. Ya. Dusun Laman kira-kira. Dusun Laman. Agar kita ini apa? Menatap generasi anak-anak kita ke depan sesuai dengan yang kita inginkan malam hari ini memperingati Maulid Nabi. Kenal dengan kita agamanya. Kita tiger sini kita tiger. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata baginda Rasulullah, apa? Saya sudah tinggalkan buat kalian dua perkara. Yang pertama, pegang Al-Quran. Dan yang kedua, hidupkan sunnahku. Pegang sunnahku, kata Rasulullah SAW. Nah sekarang, apa? Sunnah itu sudah banyak hilang. Ya, bahkan bukan sunnah yang hilang. Yang wajib pun sudah banyak hilang. Kalau sunnah itu udah ringan. Yang wajib pun sudah banyak hilang. Ya, kenapa? Karena kita sudah tidak kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Kecintaan kita kepada agama ini akan semakin tinggi. Ya. Ya. Dan rusaknya kondisi akhir zaman sekarang, tadi kita sampaikan, sudah banyaknya orang yang bersifat-sifat apanya? Yang memiliki kerusakan, kenapa? Karena mereka sudah tidak kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Sebenarnya masih panjang waktu kalau kita mau berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empok tadi aku ngomong sampai subuh ni nakuti saja itu sebenarnya. Kan ni nakuti saja. Ha? Hanya kira-kira sepakat kita teruskah, kita teruskah? Mana lagi kira sepakat kira-kira? Sepakat, nah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, empuk badan berjauhan, hanya hati kita bersatu. Hati kita bersatu, mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman-zaman rusak ini tergugah hati kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan kesalahan datang dari seorang hamba yang lemah dan dhaif. Terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita duduk di masjid, duduk di tempat masing-masing sebagai refleksi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti kita akan duduk bersama Rasulullah di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu ketika masuk surga nanti, beliau sangat menunggu di Telaga Kausar umatnya. Ya, karena Rasulullah sangat menunggu umatnya yang masuk surga, dan Rasulullah yang akan menuangkan minuman dari Telaga Kausar sehingga umatnya akan meminum air yang dituangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin rindu kita dengan baginda Rasulullah, semakin kita menelusuri dan mendengarkan nasihat baginda Rasulullah, semakin kejayaan, kebahagiaan akan menghadiri kehidupan kita dan bersama keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.